Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Blitar Channel. Kali ini Biji Hunter sudah loading di area lapangan Wonorejo Slimanan. Ini subnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 full planar. 12 berarti 24 ding. Malam lur, isu-isu orang sarapan ya. Tadi full planar kemungkinan untuk penyusunannya hampir sama di Karanganyar. Ini masih tersusun subnya ya, untuk landernya belum. Buso ya, untuk startnya Biji Hunter di gelombang kedua tapi urutan yang paling awal. Jadi kemungkinan ya panggah bengi sore ding. Pokoknya yang kecil-kecil ku startnya jam 9. Jumlahnya 30. Sing di bawah 12 apa ya, Pak? Paling lah. Ada urutannya nanti tak lihatkan di, tak sisipkan di videonya untuk urutan peserta ya. Dan oh, cilik-cilik olahragane ndelok son. Blitar Channel. Ya, jadi ini gensetnya masih dipanasi ya. Powernya sudah ready di atas truk. Ini pemasangan kanal buat lenre middle. Jadi ya seperti di Karanganyar ya, penyusunannya ada yang di taruh di depan, kemungkinan yang taruh double-nya. Ini masih di las. Jadi masih 75% ya. Ini sudah datang pagi-pagi, lebih cepat lebih baik katanya Mas Mam. Mas Mamat ya. Untuk fusonya tipe long, jadi panjang. Ini gensetnya mestinya loro ini. Tapi kok kita di tengah tok iki siji. Ya, Biji Hunter sudah tepat di tulisannya Biji Hunter. Untuk spek dari Biji Hunter full RDW Lafosse dengan Henry Tara. Untuk powernya FA 10.000, bervariasi sih. Wis mari lek mana si genset ya. Buat low-nya ini grill-nya baru ini. Diwalek pak. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk info lebih lanjutnya bisa nanti disimak di channel ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk lenre-nya ada di sini. RDW Tara 212.
Iya. Belum dipasang. Masih menunggu. Apa tuh lu? Rijing nih. Daur. Oke, ini posisi reaching buat landernya ya. Buat Tara 212. Ini loh. 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 Ini loh.